Hey guys, jadi hari ini aku mau bikin hiu-hiu. Tapi sebelum aku nunjukin paket-paket aku, di salah satu paket aku itu ada satu gift. Kalian tahu nggak? Ini tuh benar-benar gift dari Palestina. Jadi aku tuh punya teman dari Palestina. Kita tuh udah kenal selama beberapa tahun kebelakang. We are never meet face to face in the real life. Dan dia tuh YouTuber juga. Ini sosial media dia. Dan ini dia orangnya. Terus aku juga mau nunjukin paket-paket haul aku. Tada! Paket yang kalian tunggu-tunggu. Aku nggak tahu ini isinya apa aja. Yang pasti dia bilangnya ada minyak zaitun, tapi ini gede banget. Mari kita buka. Ini tuh kayak bisa dipakai buat piknik, buat hangout, ke pantai. Ini tuh kayak summer vibes banget. Thank you. Lah. Ada isinya, bro. Apa isinya? Ih, banyak. What is that? Aku dikasih silver. Dikasih perak. Hi, Salma. I send you the zaitun oil that is so famous in Palestine. Ini banyak. So, I send you food. I'm sure you will like them. They are for auntie, actually. Now your gifts are, there is a white and black scarf. This scarf is a historical Palestinian scarf. Oh. Thank you. It's actually called kufya. And what is written on it is Palestine. Oh, I will like this so much. Bentuk peta Palestine. The straw bag, I love straw so much. It gives me summer vibes. So I send this simple bag to you. Here's, thank you. Apalagi tadi aku lihat ada kacamata. Bentar. Finally the glasses, it's also your style. I choose on purpose because I know you will like it. Ini aku dikasih kacamata. Wow. Aku jadi kayak pengen holiday. Aku juga pernah ngirim surat kayak gini ke dia. Dan sekarang gantian. This is your smell, Raha. I think, yeah, it's so good. Oh, this is so cute. Ta-da. So, now we already have the twin necklace. The brown rainbow earring is my favorite one. And I'm sure you will like it because I think it's your style. Yeah. I love this earring so much. Because this, the color is brown. Tapi aku gak pakai anting. Like, actually I don't wear the earrings. I don't have the holes on my ears. Aku punya keponakan. Kalian tau Ica gak sih? Ini mau aku kasih buat Ica juga. Atau bisa juga dipakai buat yang hijaban gak sih? Ini kayak hijabers-hijabers, kayak ibu-ibu MS Glow gitu. Gaya hijabnya tuh kayak begini, ya gak sih? Kufya, this is kufya, not sorban. And this is the important thing. Real zaitun. Ini kayak bumbu anjir. Kita buka ya. Ini katanya luxury banget, kayak mahal banget. Dan aku dapet ini secara gratis dari Rahab. Obat batuk anak itu loh yang warna pink, apa ya? Sumpah aku pengen cepet-cepet nyoba ini. Ini karena kita tuh gak punya roti yang kayak di Palestina yang kayak gini. Jadi kita pakainya roti tawar aja. Tada! We don't have bread like Palestine, so this is the bread from Indonesia. It's like basic bread, but it's okay with the olive oil. Okay, I forgot what is that. Also, I send you food zatar and duga. Ini yang duga. But I'm so scared too, because this is my first time to eat oil, especially olive oil. Put the bread and kalau yang ini yang jeter tuh kayak merica wanginya.
Bismillah. Asin. Kalau ini enak-enak aja, kayak minyak pada umumnya tapi harum. Put the bread, olive oil. Ini tuh kayak kari. It's like salt. Asin tapi asam, seger tau. One more. I like duga, tapi kalau sama zatar, sorry. Bisa sampai 2 juta. Cuman segini bisa sampai 2 juta karena ini real olive oil dari Arab pula. I really love this. It's like curry food in Indonesia. Kalian tahu enggak? Tuh. Yang juga karinya. Cikgu. Tersep. Tumbar. Oh, ini tuh kayak bukan merica, yang ini tuh kayak ketumbar. Kalau yang ini kayak arum kari. Yang pertama, ini aku beli baju dari Shopee Chewyzy. Kayak yang kayak gini nih, yang hitam-hitam. Ini celana, woy. Aku suka banget demi apapun aku. Look at that. Aku tuh kayak suka banget sama baggy pants ini. Di sini juga ada pocketnya. Satu, ada empat loh. Jadi itu kayak cargo pants, tapi di bawahnya juga bisa diserut. Dari toko yang sama, aku punya kaos yang culture banget gak sih? Ini oversize. Ini pas aku posting ini pasti aku udah pakai. Aku mau coba tunjukin hasil fotonya nih. Lihat deh, bener-bener keren banget. Ini tuh bukan sablonan tapi dibordir gitu. Kelihatan gak sih? Selera outfitnya yang lagi sama kayak aku. So ini rekomendasi banget buat kalian. Dari Stiego. Kalian tau gak? Ini cuma 60 ribu. Warnanya brown gitu loh. Ini tuh crop. Aku beli ini tuh karena aku lihat banget konten-konten kreator lain di TikTok pakai jaket yang crop gitu, terus warna coklat, dan aku nemu yang 60 ribu doang. Sebenernya aku tuh gak niat beli ini, cuman ini tuh lewat di beranda Shopee aku, akhirnya aku beli. Ini tuh bahannya yang lembut gitu loh. Ini celana kargo paling aku suka karena jadi bentukannya tuh kayak gimana ya, lucu banget nggak sih? Nah, aku nggak bisa ngedeskripsinya gimana. Hasilnya tuh kalau dipakai tuh kayak gini nih. Aku pakai warna abu juga, dan ini ukuran M, dan ini M di aku tuh cukup. Okay, aku nggak beli baju aja, di sini juga aku beli. Tada! Ini paket-paket aku dari Cina. Aksesorisnya kacamata. Look at this one. Aku bener-bener suka banget sama yang ini. Kece. Udah, wassalam. Kece banget. Pakai hoodie terus di serut, terus pakai kacamata ini like. Terus satu lagi ini aku beli ular-ular gitu loh. Dan move, ini aku masih ada satu paket terakhir. Ini case agak melincang ya ini mah. Tada. Aku tuh lagi suka banget warna-warna gelap, warna-warna netral, tapi aku juga lagi suka banget sama warna pink. Aku mau ganti case ini karena aku udah lama banget gak beli case. Ya, ini dari Cina. Gak tau deh, aku cuma beli satu karena iseng doang. Tadinya aku juga mau ganti HP, jadi aku gak beli banyak, takutnya gak kepake. Aku beli satu aja, dan ini wallpapernya juga udah aku ganti jadi warna pink. Ntar ya, aku nelfon dulu temen aku. Lakukan panggilan ini. Segera lakukan isi ulang. Sorry, your balance is not enough to make. Please reload in. Canda. Aku nggak pernah isi pulsa, guys. Hello? Aku cuma pamer cash doang sih. So, jadi segitu dulu haul kali ini. Masih banyak banget
paket-paket yang belum datang, cuman aku tuh gak mau nungguinnya. Semuanya linknya ada di bawah, kalian bisa langsung check out di Shopee. And for my friend Rahab, thank you so much for the gift. I really really love that gift, especially the olive oil, cause it's new for me. Thank you so much, thank you. I'll see you on the next video guys, bye.